Dan pembahasan hari Selasa sampai pada hari Jumat sore ini memang secara umum berjalan baik pembahasan. Dan kami memang melihat apakah ada program-program yang sudah dijalankan di 2011 dan di belakangan ini. Dari beberapa dinas ya ada 1-2 program yang kita terlaksan dan juga yang tidak sesuai dengan capaian. Tapi ya tidak sebenarnya, tentunya ada yang untuk pengeluaran air ya, di Nusa Tenggara itu, di Nusa Utara, di kelautan yang besar, karena kendala kontur itu keras karena sehingga tidak tempat sana. Dan juga ada program yang di yang kami sentil yang di Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Utara, naik turunnya kualitas pendidikan Nusa Utara yang sempat bimbing juga pada 2019 lalu. Nah, kami dari hasil rapat ini kemudian rekomendasi kami di DPRD, apabila ada kegiatan-kegiatan program yang tidak terlaksana baik, untuk menjadi rekomendasi kami dalam penyelenggaraan APBD berjalan 2020 ini dan APBD 2021 nanti. Jadi ini contoh, kalau ada program yang tidak berhasil 2019, kami menurut, jangan dilaksanakan lagi di 2020, di perubahan, bukan di 2021, seperti itu. Jadi dengan KTB ini, kami mengevaluasi, menilai kinerja pemerintah pendidikan Nusa Utara untuk memberikan rekomendasi supaya program-program yang terlaksana hari sesuai dengan RPJMD Gubernur 2016-2021 ya kita terharap ya bisa baik-baik melihat sesuai dengan RPJMD kinerja pemerintah provinsi sekarang berjalan baik. Kemudian untuk turun lapangan betul kan? Ya, kami akan turun lapangan setelah masa reses. Jadi reses dijadwalkan pada hari Senin tanggal 27 sampai minggu depan. Kami akan turun setelah masa reses di 5 kabupaten kota. Kami mengambilnya dekat-dekat sini karena terkait COVID-19 ya, ada seputaran Manado, Bintung, Minahasa Utara, Tomohon dan Minahasa. Pada rekan-rekan yang selalu di Bolbong, ya mungkin bisa langsung gabung. Ada PTD juga provinsi di sana, ya menunjukkan murid PTD di sana. Ada pansus dan sampai tiga. Dari fraksi atau dari mana? Dari fraksi. Ada yang dari fraksi. Sejauh ini saya belum menerima dari sekretaris fraksi apakah yang bersangkutan sakit atau tidak, karena sepakatan kita bersama pada rapat internal hari Senin bahwa siapapun yang sakit tidak boleh menghadiri rapat pansus seperti ini supaya tidak dikisahkan orang lain ya, karena protap kan iya. Kami telah menerapkan protap kesehatan berdasarkan surat edaran Kementerian Dalam Negeri. Ya, teman-teman yang sakit ataupun kadis sudah sakit ya dan bisa hadir. Tapi begitu ya, bersyukur semua kadis sehat semua. Sehingga ya, sesuai dengan rapat internal, orang yang ada rapat dari semua satu muka langsung karena ini bersifat pembahasan. Ya, kami harus melihat satu persatu programnya berhasil tidak. Oke.